Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Putirulan di channel Reaksi saya ini pastinya. Kalau kemarin itu saya udah buat video reaction funny moment BTS. Setelah itu saya buat BTS tampil yang lagu Dynamite. Tapi bukan yang di Grammy. Setelahnya saya buat lagi yang di Grammy. Sekarang saya akan nonton nih yang belum pernah saya tonton guys ya. Ini House of ARMY. Nah, ini guys, sebelum saya putar ini, sebelum kalian banyak yang protes kenapa gambarnya gini. Jadi, sebelum saya tonton ini guys, saya download dulu, kemudian saya coba upload di YouTube saya. Saya upload, ternyata kan ini kena copyright. Kan ini kena copyright dan diblok, guys. Akhirnya saya coba cara lagi untuk dikabur-kaburin, tetap kena blok juga. Dan ini coba saya kasih ini ya, ini taruh ini nanti di sini. Kalau agak kabur ya udahlah guys. Saya udah berusaha supaya ini bisa tonton, bisa tayang. Mungkin kalau kalian yang nggak begitu suka lihat karena kabur, ini apaan sih nggak kelihatan? Karena ada juga grup-grup lain tuh yang saya buat yang bener gambarnya tuh kayak di samar-samar gitu guys, kayak di transparan gitu. Banyak yang protes juga, banyak nggak suka juga. Tapi saya bilang ya memang harus begitu supaya bisa tayang. Jadi ya nggak apa-apa ya guys ya. Tapi saya belum nonton, saya hanya download dan saya upload. Saya nggak mau nonton dulu, sengaja. Saya udah nggak sabar, saya pengen nonton di depan kamera seperti ini. Ini banyak banget yang ini, yang suruh saya nonton ini. House of ARMY. Dan ini katanya lucu-lucu gitu, guys. Tapi saya belum lihat ya. Udah, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan ini tentang apa sih. Ini ada yang sub Indonesia, guys. Saya ini. Yuk, 1, 2, 3. Ada perempuan. Oh, ada yang itu. Ter. Tadi saya lihat emang mencurigakan. Oh my god, ini apa-apa. Nggak cocok. RM nggak cocok. Entar. Ini untuk mau ada kiriman gitu. Ini siapa guys? Kok saya agak susah kenalnya? Siapa sih cewek ini? Siapa ya guys ya? Pakai topi gitu saya susah kenalin guys. Ini siapa sih? Ada kiriman. Dia mengejutkan. Enggak, antar dulu. Kenapa sih si RM dipakein baju? Ini ceritanya tentang RM ini anak sekolahan gitu guys. Oke. Oke, ini Jimmy. Oke. Makanlah pisangnya. Ini kenapa pakai baju kayak gitu sih? Dia karakternya apa? Ini karakternya. Oke. Okay. Oh, ada pisang. Ini apa sih? Oh, oke. Enggak, ini ceritanya dia ARMY ya guys ya, ceritanya nih. Ceritanya dia ARMY dong, itu ada poster-poster, ada gambar-gambar gitu kan, foto-foto anggota BTS itu. Oh, ARMY. Oh iya dong, berarti itu ada yang aneh. Ini, ntar dulu, ntar saya mundurin dikit. Maksudnya apa sih tadi saya nggak paham lah. Mama katanya, dia kenapa tuh? Oh
J-Hop jangan ditanya dong. Kamu tidak bisa bergabung dalam BTS fan club menggunakan namamu. Oh, oke. Okay. Mamanya Army ceritanya. Terus tadi mana nama mamanya? Oke. Oke, okay, guys, ntar. Ntar saya nggak boleh ketinggalan, makanya saya tahu saya nggak boleh ketinggalan sedikit pun nih. Harus paham nih. Sangat panas. Tenang anak. Aduh. Ibu dengan anak sama-sama Army dong. Oke, bisa ketukar gitu. Nggak, ini penjiwaannya yang J-Hope kok dapet banget, guys. J-Hope sih emang kocak sih orangnya. Saya juga udah ngikutin funny moment mereka ini. J-Hope sih udah nggak aneh lah kalau dia dia totalitas kayak begini. Kamu tertukar dengan milikku. Coba ulang yang dia ketawa begini. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. J-Hope itu boy in love. Pak J-Hope itu boy in love. Pak J-Hope itu boy in love. Jadi part J-Hope itu padahal J-Hope sendiri. Tapi lucu sih ini, sumpah. Aduh, sampai habis nih suara, guys. Oh, nama-namanya. Guys, padahal itu mereka sendiri. Aduh, tapi emang sampai sakit leher saya ketawa, guys. Ini anakku, itu siapa tuh? Oh, ini V ya? Si terkaget-kaget dong. Ibuku adalah anggota dari Army. Oh, apa yang harus dilakukan dengan kita ini? Itu, guys, sebenarnya apa sih, guys? Kalau itu apa sih, guys? Mungkin kalian yang tahu ya, saya kan kurang paham tuh. Itu stiker, itu album, itu apa, guys, itu? Saya penasaran nih. Nanti kalian boleh jelaskan itu apa sih sebenarnya, buku atau apa tuh, guys? Oh, buka. Kenapa? Itu saya pernah lihat, guys. Itu ada cuplikan funny moment yang pernah saya buat reaction. Ternyata ini. Oke. Petunjuk penggunaan. Oh, ada petunjuknya. Oh, photocard. Ya. Kita kata ibu kamu ketika kamu ingin pergi tidur, kau akan melihat demi itu. Oh. Maksudnya melihat mereka. Oke. Bener nggak sih? Bener dipraktikin dong. Selamat malam. Iya kali beneran. Oh. Ini ceritanya V jadi apa? Aduh.
ya, kok, ya. Aduh, sorry, tadi saya kepencet next, guys. Saya main ini, V jadi apa sih karakternya? Do you want to change it? It is... dan Jin, ini Jin ya? Jin jadi jam. Oh. Aku lebih baik darinya katanya. Oke, bapaknya. Guys, kok jadi teksnya jadi bukan bahasa Indonesia ya? Itu jadi bahasa Inggris. Oh, kan tadi saya udah ke ini. Enggak apa-apa sih, ngerti juga lah Inggris. Iya. Oh, bapaknya Jungkook, oke. Jadi untuk mencoba untuk keluar lagi. Ini pergi dalam perjalanan di apa kehilangan. Ini. Enggak, dulu. Itu Jin jadi properti-properti gitu maksudnya. Jadi benda-benda mati gitu, guys. Jadi pisang, jadi jam, itu jadi bunga, itu Jin bukan tuh. Saya masuk saja, Mas. Hello? Yes. Hey, you look as a gentleman. Par jemput dia, bro. Kenapa anjing ini selalu menggigit? Oh. Jadi anjing. Si Jimmy jadi gugup dong karakternya di sini. Oke. Eh, ini kenapa anjingnya selalu menggigitku di setiap waktu? Kuti namanya, Kati. Apa kalau menari lah? Mau membuat dia. Oh! Suga. Sudah akan melihat kejeniusan yang aku tunjukkan. Jika seorang menggigit. Kau telah mengeluarkan tarianmu. Apa? Tahan dulu, guys. Mereka ini kayaknya ada part-part mereka di lagu-lagu mereka. Terus mereka ini kan di sini ya, guys. Mereka utarakan di sini, guys, kayaknya. Ya, mundur dikit ya. Bisa menari lebih baik dari kamu, wis. Kati, wis. Asik. Aku juga bagus dalam melakukan rap. Oke. Kalau melakukan rap sih. Pergi dan gigit dia. Aduh, RM kenapa? RM kayak nggak cocok, guys. Pakai weekend gitu nggak cocok. Pakai baju, pakai rok nggak cocok. Oh, sudah nge-rap. Apa-apaan ini? Oh, V. Pergi dan gigit. Andalannya, suruh Kati gigit. Bawa jam dong. Jadi si Jin yang saya suka lihat aktingnya keren bagus banget, di sini dia cuma jadi properti gitu. Oke, guys, lanjut. Ini apa-apaan sih? Hahaha.
Oh, nongkrong. Mohon maaf, si Kati kenapa di atas tuh? Si Kati. Kati apa Kuti sih baca ya guys? Oh ya ampun, lihat maknya guys. Mamanya tuh. J-O. Oh, lightstick. Pasportnya. Oh. Jangan khawatir anakku. Woi, Eli yang kau mau. Yang belum dari banget tahu. Akhir rambutnya di gini. Rambutnya. Jadi aku sudah mempersiapkan ini sebelumnya, oke? Okay? Jangan bilang papanya juga army. Dengan diri. Aku sudah mempersiapkan. Ini untuk oh Kati dapat juga. Ini untuk oh dapat juga ya. Adik oh. Ini untuk. Ini ceritanya bapaknya juga army ya. Dan itulah kenapa aku tidak pergi dalam perjalanan ke luar negeri. Oke, jadi ceritanya enggak bisa pergi. Aku berikan sebagai waktu untuk bersama keluargaku. Ya ampun, aku punya tiket. Seru guys nih saya ini. Nih merinding nih guys. Tuh rinding. Nonton begini aja merinding. Gimana tuh? Iya, iya. Ya ampun maknya, mamanya. Ntar dulu. Jeho paling paling gila sih di sini. Siapa anggota yang ibu sukai di BTS? Udah ditanya tuh. Nah, siapa ya siapa siapa guys? Aku suka Jin. Ah, Jinnya kemana Jinnya? Dia imut tanpa dan pemakan yang banyak. Ini Jinnya. Gila sih. Aduh, tapi seru guys. Judulnya House of Army ya. Saya nggak tahu guys ini tayang apa enggak. Saya nggak tahu ya. Tapi tadi sengaja saya ada pause-pausekan juga supaya saya nggak kelewatan ya. Kadang-kadang saya tuh jujur kalau kayak saya nonton tuh saya tuh orangnya agak lemot guys. Jadi kalau saya dengan teman-teman saya nonton tuh saya suka yang rewelnya. Tadi apa gitu. Kalian punya nggak teman kayak gitu ya? Ya kalau misalnya kalian kesel dengan temannya kayak gitu, ya berarti kalian kesel juga sama saya guys. Jadi saya harus pause-pausekan. Ya gunanya juga untuk menghindari copyright. Mudah-mudahan ini bisa tayang guys di YouTube. Kalau misalnya ini sampai 18 tuh udah sampai 18 menit guys, ini nggak bisa tayang di Instagram. Instagram tuh kalau nggak salah cuma 15 menit. Di ke bawah 15 menit kalau nggak salah. Jadi kalau nggak tayang di YouTube, aduh saya sedih banget guys. Kalaupun tayang jangan protes-protes, soalnya ini udah pasti banyak yang diedit guys, mohon maaf. Tapi saya seru aja, udah saya share aja keseruan saya nonton ini. Dan kalau kalian mau nonton, kalian boleh silakan nonton. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke guys, rasa itu aja. Terima kasih sudah mengirimkan link ini. Terima kasih banget, menghibur saya banget. Terima kasih juga yang udah nonton. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya, @panexreaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya atau channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Agar semakin banyak yang nonton BTS. Semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction BTS. Terima kasih. Dadah.